is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Saya sudah berada di tempat arena ini ya. Arena di mana kita insya Allah hari ini kita akan membuat cetakan Bodiki Jumping Avansasinya. Ya, seperti tutorial yang kemarin-kemarin kita sudah bagaimana cara pasangnya ya, dan juga kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah ya teman-teman ya. Tapi pada kali ini kita insya Allah yang buat pemula khususnya ya, kita hari ini kita akan membuat satu tutorial video bagaimana caranya membuat cetakan bodikit. Caranya ya pabrik tutup tapi apapun demi untuk kreasi hobi ya nggak apa-apa, kita keluar sedikit untuk kita membuat cetakan bodikit ya, dan tanpa ngoceh suwi-suwi, ngomel suwi-suwi, ngobrol panjang-panjang, langsung ke eksekusi dah. Check it out. Oke, teman-teman semuanya, di depan saya sudah siapkan ini body kit yang akan kita copy. Ya, kemarin saya beli body kit ini di online shop untuk mobil saya, tapi sebelum saya pasang, saya coba untuk berkreasi untuk membuat cetakan body kit dengan kopian body kit yang sudah ada di depan saya ini. Jadi teman-teman sahabat semuanya ya, sebelum kita lanjut dengan kita berikan megrigross, kita sebelumnya kita sudah kasih ini ya di pinggir-pinggir ini sebagai apa namanya ya, ini ya sebagai pembatas. Dan untuk alat yang kita butuhkan untuk membuat body kit ini adalah salah satunya yang terpenting adalah kita siapkan resin. Kita siapkan VPA-nya juga teman-teman ya. Dan juga yang perlu kita siapkan adalah lem, apa ini ya jenisnya? Lem Korea ya teman-teman ya. Ya, lem Korea. Dan juga di dalam toples ini ada aerosil ya teman-teman ya. Nah, ini bukan tepung ya teman-teman ya, ini aerosil. Dan tidak lupa juga di botol kecil ini adalah katalis sebagai pengeras. Nah, ini sebagai pembatasnya tadi ya, daripada kertas apa ini namanya ya teman-teman ya, nggak tahu saya ini namanya ini ya. Kalau nggak ada kertas seperti ini, kalau di toko buku banyak ya teman-teman mau beli ya. Dan ini dipotong-potong kira-kira sebesar penggaris. Merah gloss teman-teman ya. Oke, kita langsung aja
pertama kita sapu dengan merah gloss. Kita sapu dengan pelan-pelan sampai merata ya teman-teman ya. Nah, sapu sampai merata di celah-celah, di pinggir-pinggir. Ini biasanya pinggir-pinggirnya ini teman-teman yang agak sulit ya. Ah, santai aja, pelan-pelan. Jadi setelah kita sapu dengan Miraculous ini teman-teman, tunggu beberapa menit sampai dia mengering lah ya. Kita sapu sampai rata nih di ujung-ujungnya ini, di pinggir-pinggir juga. Kadang-kadang pembatasnya ini, kerdusnya ini kadang-kadang sering ini ya teman-teman ya, sering terlepas. Makanya saya ganjel ini teman-teman agar tidak jatuh. Oke, sudah teman-teman ya. Sudah kering, langsung kita lap dulu. Pastikan untuk teman-teman memberikan Miraculous ini tadi ya, paling tidaknya dua kali lah ya teman-teman ya, disapu dua kali. Nah, jika sudah kita sapu dengan bersih, kita siapkan yang tadi itu, yang warna hijau tadi ya teman-teman ya. Kita berikan VPA. Nah, ini saya pakai sarung tangan dulu nih teman-teman ya. Kalau enggak nanti kena ininya itu kadang-kadang digatal ini ya, demi untuk keselamatan. Nah, ini VPA ya ini teman-teman ya. Oke, kita tuang sedikit, kita sapukan VPA-nya kepada bahan body kit kita. PVA. Oke, kita sapukan seperti ini. Oke, tipis-tipis saja ya teman-teman ya, nggak perlu ini tebal-tebal. Nanti kalau tebal-tebal dia untuk pengeringannya dia lambat. Jadi buat teman-teman yang pemula seperti saya ya, khususnya ya, bisa Anda membuat cetakan apa aja sebagai percobaan sebelum teman-teman membuat body kit contohnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa membuat percobaan dengan membuat winglet ya, yang kecil-kecil aja dulu. Nanti kalau teman-teman sudah kira-kira yakin, percaya untuk membuat cetakan yang lebih besar, teman-teman bisa eksekusi nanti ya. Nah, kita sapu sampai merata ya teman-teman ya. Ini PVA ini berfungsi untuk sebagai pelapis ya teman-teman ya. Jadi nanti di saat kita buka PVA ini, dia jadi seperti di plastik ya, pelapis. Di sisi lain juga sebagai apa namanya ya, ya pelapis lah, sebagai pelapis agar dia tidak melekat pada sampel yang kita ingin cetak ya, body kit yang mau kita cetak ini. Oke, pastikan
silakan teman-teman sapu PVA-nya ini ya, minimal juga 2 kali, 3 kali juga lebih bagus. Tapi sebelum penyapuan berikutnya dengan rata, teman-teman tunggu dia sedikit mengering. Agar nanti di saat kita berikan ininya, jilkotnya itu dia tidak ketarik. Ora ketut ngono lah maksudnya. Oke, kita tunggu kering dulu ya teman-teman ya. Oke, setelah dia terakhir kering, nah ini kita buatkan jilkotnya ya. Jadi jilkot ini adalah campuran dari resin dan juga apa namanya tadi, aerosil ya teman-teman ya. Untuk cara membuat jilkotnya teman-teman bisa cek ya di video-video sebelumnya, saya sudah membuatkan tutorialnya ya teman-teman. Dan tidak lupa juga teman-teman tadi bisa berikan pewarna. Kalau kiranya dia kental, kita bisa campurkan resinnya. Kita sapu dengan merata. Jadi kenapa PVA tadi kita tunggu kering ataupun tidak perlu tebal-tebal di saat kita kasih ini, agar dia tidak ketarik ya. Boleh lagu sing kreatif kamu. Oke, kita tunggu ya kering. Nah ini teman-teman ya, jadi untuk pewarnanya ini saya menggunakan pewarna abu-abu ya teman-teman ya. Makanya dia terlihat abu-abu warnanya. Teman-teman bisa menggunakan pewarna dengan warna hitam ataupun merah ya, sesuka hati teman-teman lah gitu. Oke, sekarang kita siapkan resin dan juga katalisnya ya, dan juga fiber matnya. Fiber mat kita siapkan tentunya yang sudah kita potong-potong fiber matnya. Nah itu katalis ini ya teman-teman ya, ini diberikan katalis sedikit aja, jadi jangan banyak-banyak katalisnya ini. Nanti kalau banyak-banyak dia cepat mengering, sebelum kita sapu dia mengering. Kita campur dulu. Nah pastikan teman-teman menggunakan sarung tangan, karena fiber mat khususnya ya teman-teman ya, di saat dia terkena tangan ataupun kulit yang tidak terbiasa, dia akan gatal. Luar biasa gatalnya teman-teman ya. Makanya karena saya juga pemula, saya menggunakan sarung tangan seperti ini. Nah ini fiber mat ya teman-teman ya, yang kita sudah potong sesuai lebar body kit kita. Hmm.
aja nanti baru kita cocol. Nah, sambil kita nyusun noto fiber matnya ini, kadang-kadang campuran resin dan juga katalisnya ini kalau terlalu lama dia ngering teman-teman, makanya katalisnya jangan banyak-banyak. Nah, ya kita cocol-cocol seperti ini. Nah, pelan-pelan ya, kalau bisa cepat agar resin dan katalis yang ada di wadah ini tidak apa namanya tidak kering. Jadi teman-teman luangnya resin ataupun katalis ini tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya. Nanti cepat kering, nanti sayang kalau sudah kering dia tidak bisa dicocolkan ataupun disapukan di sini. Diaplikasikan lah maksudnya. Pastikan dengan rata teman-teman ya, jangan sampai ada yang putih-putih ataupun menggelembung. Nah, jadi biar hasilnya itu maksimal. Nah, udah habis, kita tuang lagi. Nah, dikit-dikit aja. Nah, nggak apa-apa, nanti kalau kita udah mahir sudah bisa menyesuaikan, nanti kita tuang banyak nggak apa-apa. Ini bagi pemula seperti saya teman. Nah, ini kan ininya sampai lepas nih. Nah, ini nih. Nah, ini pembatasnya tadi lepas, makanya ini yang agak saya jengkel itu ya ini teman-teman. Nah, jadi kita lem. Nah, pinggir-pinggir ini kita cocol dengan rata. Nah, ini harus cepat seperti ini teman-teman, agar resin dan katalisnya yang ada di wadah tidak keburu kering. Kalau udah kering itu wah sayang, karena harga resin juga lumayan ya teman-teman ya. 1 liter di tempat saya di Madiun ini 50.000 1 liter, dan katalisnya itu 25.000 untuk botol yang besar tadi. Apa resinnya ini juga habisnya lumayan ini ya teman-teman. Kalau saya membuat body kit ini samping ini kanan kiri ya sekitar 2 liter lah teman-teman ya, 2 liter resin satu botol kecil katalis. Tapi is okay lah ya, dengan 2 liter modal 100.000 kita sudah bisa membuat body kit samping sendiri. Dibandingkan kalau kita beli ya lumayan sih, harganya 500-an ya. Nah, kalau kita nganggur nggak ada activity ya lebih baik kita berkreasi seperti ini. Oke ya, begini ya teman-teman ya, untuk pinggir sebelah sini sudah siap. Sekarang kita lanjut sebelah sana pula. Jadi katalis ini penting ya teman-teman ya, kalau nggak kita katalisnya kutah. Kalau nggak kasih katalis ini juga pengeringannya itu lama ya. Saya pernah itu 8 jam itu nggak kering kalau nggak kita kasih katalis. Tapi bila mana kita kasih pak katalis hanya berapa menit aja udah mengering dia.
cocol. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bahan-bahan seperti ini, belinya di mana ini Kang Yadi? Jadi untuk mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan body kit ini seperti fiber mat, katalis, resin, silkot dan sebagainya, ini teman-teman bisa dapatkan di toko kimia ya, biasanya ya di toko kimia, di toko bangunan belum tentu, tapi di toko kimia insya Allah biasanya ada, karena saya sendiri untuk membeli bahan-bahan ini adalah di khusus toko kimia. Kalau teman-teman yang tinggal di Madiun khususnya ya ada tokonya, teman-teman bisa menghubungi saya bisa berikan nomor telepon untuk mendapatkan bahan-bahan kimia ini. Terlihat jauh karena saya ini membuat video ini ataupun tutorial ini saya sendiri ya, tanpa dibantu istri ataupun anak. Jadi ya kameranya saya letakkan di ujung, jadi yang sebelah sini ini tidak terlihat. Udah teman-teman ya, begini aja cara pembuatannya. Ini satu layer ataupun satu lapis. Jadi untuk hasil yang bagus maksimal tebal itu 3 lapis, tapi saya rasa 2 lapis saja udah cukup lumayan ya teman-teman ya, maksudnya ya tidak mudah pecah dibandingkan kalau teman-teman beli di luaran sana ya, mohon maaf online khususnya ya, biasanya itu sangat tipis sekali, itu tipis kayak triplek. Oke, sudah siap satu layar, nanti kita tambahkan satu layar lagi ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya, ini baru satu layar ini teman-teman. Jadi pinggir-pinggirnya jelebret-jelebretnya ini teman-teman, nanti kita setelah kering ya, nanti kita potong. Nah ya, oke teman-teman semuanya, setelah kita melakukan 2 layer tadi itu dan kita tunggu kering, sudah kering, sekarang saatnya untuk bagian pemotongan yang pinggir-pinggir ini ya. Setelah kita potong nanti kita buka bagaimana hasilnya. Untuk pemotongannya saya menggunakan gerinda, karena saya enggak ada gerinda kecil, jadi gerinda besar ini ya. Perlu berhati-hati sedikit untuk pemotongannya, jangan sampai terkena kabelnya. Dan pastikan teman-teman, demi untuk keselamatan teman-teman, gunakan masker, karena beleduk abunya ini tadi bahaya. Jadi cetakan ini kita buat sekali, nantinya kita bisa gunakan mencetak body kit berkali-kali ya teman-teman ya. Jadi seperti ibarat ini masternya lah teman-teman ya, untuk membuat body kit.
saya menggunakan catut ini karena kalau kita pegang kadang-kadang dia tajam, gampang kena telusup. Awas kabelnya Kang Yadi. Untuk cara pemotongannya ini gerindanya saya balik teman-teman ya, agar abunya itu tidak mengena kepada kita, biar larinya ke depan ini abu leduknya ini ya. Dan sekali lagi mohon maaf buat sahabat 3R channel karena bahasa saya bahasa campur-campur, bahasanya wong desa, sing sekolah enggak pinter, jadi bahasanya peletak-peletak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dengan apa yang saya sampaikan bisa memahami maksudnya ya. Dan jika teman-teman tidak paham dan perlu ada, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di komentar ya di bawah ya. Insya Allah dengan pengalaman yang ada saya akan jawab. Jika saya tidak bisa menjawab ya kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke, kanan kiri sudah kita potong ya. Nah, tinggal nih sedikit ini lagi. Nah ini, wah, oke, sudah siap potongannya ya teman-teman. Kita singkirkan, kita bersihkan. Sekarang kita congkel, kita buka dulu. Kita gunakan obeng dan juga apa aja yang sifatnya itu lempeng. Kalau saya menggunakan parang ini. Kita gunakan obeng dulu, kita buka sedikit. Lebretannya diguai dulu. Nah, kardus-kardus ini yang sebagai pembatasnya tadi itu. Ben enak. Ya, saya rasa dengan cara ini semua bisa melakukannya sendiri di rumah ya. Oke, kita congkel, kita buka. Nah, jadi gampang teman-teman ya, bukanya pun gampang kalau udah kering. Jadi teman-teman jangan takut, oh pecah, enggak, insya Allah enggak akan pecah lah ya. Kecuali teman-teman enggak dikasih tadi itu ya, yang pertama tadi sebagai pelicinnya tadi. Kita congkel aja ini cekrak gitu. Nah, cekrak. Nah, kan. Cekrak. Oh, enak kayak gini tuh. Cekrak. Nah, ya tahu kan? Enak teman-teman. Nah, sekarang bagian ujungnya. Nah, pucuk eh. Thank you.
cuma jedak gitu nanti ya. Nah, ujung ini. Nah, alhamdulillah sudah ya teman-teman ya. Alhamdulillah jadi dan masternya juga alhamdulillah tidak rusak ya. Nah, ini masternya ini saya beli online, saya cetak, saya buatkan cetakannya. Nah, nanti kita akan ini ya, sudah selesai ini kita bersihkan dan insya Allah nanti kita akan membuat body kit dengan cetakan yang baru kita buat ini. Jadi teman-teman nantikan video-video berikutnya, insya Allah saya akan membuat body kit dengan cetakan yang baru kita buat sekarang ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja video dan tutorial daripada kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin.